nyoti salam, mudah-mudahan masuk surga. Urusan surganya nih. Yang kada menyoti salam, ulun yang di luar-luar itu mudah-mudahan masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أما بعد. Baiklah kiram, masyal habaib, para habaib, para doyannya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri ahinal kiram Al Habib Sayyid Abdul Qadir bin Shalih bin Abdullah Al Haddar dan pembina Majlis Ta'lim Al Husna Al Habib Yahya Al Habib Mahdi bin Yahya dan para habaib yang lainnya. Kita doakan para habaib mudah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, alhamdulillah hadir. Yang hanya datang ini guru Buntau guru yang kan asing lagi, guru ke Haji Mawardi STMJ susu telur madu jahe jangan guru babam beliau ini asalnya kayak di Turki dulu, lawas di Turki. Mana Turki itu? Tungkaran belok kiri ya, dan para guru-guru yang lainnya. Ulun mohon maaf karena awam menyebut kengarang pian karena ulun kadang diundang waktu sambian tasmiyah ya, dan para pejabat pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya, Bapak Menteri Pemimpin Polkam, Menteri Kehujanan, Menteri Kepanasan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rombongan maulid masyaallah luar biasa, walaupun seadanya napak peneraparan. Alhamdulillah kabakannya rencang mana kita doakan rombongan maulid mudah-mudahan bubuhannya dia itu ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lagi-lagi senantiasa kita ini berada di bawah benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bawah genangan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berada di bulan yang baik, berada di tempat yang baik, berada di hari yang baik. Harapan kita keluar dari tempat yang baik menjadi orang yang lebih baik. Semua bulan itu ada baiknya. Semua bulan baik. Bulan Syaban bulan baik, bulan dimana diturunkan perintah salawat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling parah lawan aku kelak duduknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Ya kan? Jadi banyaki. Ya kan? Kita terapkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat. Daripada berdiri orang, baik membaca salawat. Kenapa? Karena Quran salawat. Bukan berarti bulan yang lain kada boleh bersalawat. Lain. Ada. Itu hubungan RCTI nak itu. Apa RCTI itu? Rombongan celana tinggi. Nah itu. Iya kan? Jangan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam menaikkan aja berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umatnya. Iya kan? Baca selawat daripada mendiri orang kada baik. Baik baca selawat. Ya kan? Betulah. Shalatullah salamullah ala ta'ha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-Habib Al-Habsyi mengatakan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ketika kita baca selawat pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, roh kita ini punya hubungan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya Allah, Bu. Daripada ini orang gue di masjid ibu gawian. Dong di muka rumah di teras pagi lawan sore jam di pendek orang. Lenyap habis tetangga jadi sampai kampung di pendek. Seorang apa? Mungkinnya ya banyak dosa. Yang menamini orang, kita menamini orang tuh koreksi diri kita. Man arafa nafsahu arafa bahu. Paham enggak? Dalam ban. Kita dan koreksi dirinya dulu. Ulun ini siapa? Ulun ini banyak durhaka kepada Allah, banyak dosa lawan Allah, hanya namini orang. Ini merasa itu namini orang ngaji gawian, baca selawat. Jangan misi anak digendong anak, bacaan selawat. Ini kadang-kadang menyanyi, bikin dong anakku susah kepada iwak penye. Pas ganal, coba menghabiskan penye tetangganya. Ada nang lagunya YouTube tim gitu, disusah-susah kepada kemana. Pas ganal anaknya, oh sasak taus. Ya kemana. Ya makanya baca gendong anakku, bacakan sholawat sholawatullahi taghsha asyrafan rusulil ata'ir wa ta'umul al jama'an ma bada nurul kawakib. Itu usah kemana baca anak. Kalau pengen baca selawat kepada anak pian, itu yang datang kalanya malaikat hafadhah. Saya mendoakan anak itu, hai anakku, jadilah engkau anak yang soleh dan solehah, karena ayahmu, ibumu ahli bersalawat lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ini kadang-kadang hari mendiri orang, ya kan, berdusta lawan orang, kenapa? Semuanya dari mulut. Ya kan, gawian, penyembah, pengobi haji, penjuta kuah, orang ke masjid, empat ke masjid, kulit dari masjid, mendiri orang. Habis pahala hilang, ngarangkut lawan orang, mendustai orang hari-hari jam, sehari jam ada mendustai orang, sakit paru. Bukan mana, bingung apa? Ya kan, sehari jam yang kena ngarangkut, sakit paru, kebang. Berjualan, banyak ada mendustai orang, sekar bayu dia. Mana orang ajar, bro? Ada itu. Mana tuh, kadang boleh, ini hari yang baik, jalankan sunnahnya Rasulullah. Ini kadang-kadang kita ini banyak luput daripada sunnahnya Nabi SAW. Iya kan? Minum bawah ini banyak dengan tangan kiri, tangan kanan jarang. Nah, ada juga bawah ini banyak lupa yang berarti di mana-mana. Minum tangan kiri bagus lah. Karena bagus ada. Nabi kan mengajarin apa itu ujar Rasulullah, minumlah tangan yang bagus, yang baik. Kenapa? Karena Nabi minum tangan kiri, tangan kanan. Kesana itu, kanan maksudnya kan bahan tampar nih. Oh, tampaknya nih. Enggak, ya kan? Minum tangan kanan masuk ke masjid, masuk ke musola, batis kanan. Jangan kedua-duanya masuk. Meloncat benar lagi. Kenapa? Masuk WC, batis kiri dulu. Eh, tolong toh. Tuh di kitab Hidayatul Hidayah tuh dilajari sudah banyak sana. Kenapa biar? Ya kan, cara-cara masuk ke tandas siapa, caranya, cara istinja bersih, fik itu. Jangan nganga-nganga aja kok ya. Ya kan, hadir majlis tapi gak boleh nganga-nganga aja. Karena guring aja kok ya. Ada, buat mana, tapi pinuang. Jalankan sunnahnya Rasulullah, man ahliya sunnatin wa nahabani wa nahabani kana ma'i bil jannah. Hidupkan sunnahku. Siapa orang menghidupkan sunnahku kepada Rasulullah, berarti orang itu mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku, pasti akan berkumpul di surga bersama dengan aku, kata Rasulullah. Amin. Ya, jangan amin-amin ya. Amin-amin digawikan ya. Mbak, ya kan? Ini alih ya, ini Allah paling alih menurut ini manusia ini. Ya kan, kenapa? Kalau orang tua yang datang ke majelis pikirannya punya macam beradaan. Ya kan, otaknya nih isinya macam-macam. Masuk ke majelis tuh baik, heng udah pikiran, teror beradaan. Ya kan, tapi ketika datang majelis istiqomah kita di majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikiran kegundahan kesedihan tuh hilang beradaan baik. bahkan hutang pun hilang. Buyuran dengan hutang hilang, boleh dari majelis, hutang pulang dipikirkan. Makanya orang gara-gara banyak mikirkan hutang, Mahdi tahu lagu Pak rambut yang asalnya di muka sini, tahu dorong belakang. Yang di mukanya apa? Bersih. Bersihin, nanti laporan Samsudin Nur, no? Apa mendadak di kepala biar? Kenapa? Mikirkan hutang aja. Itu Bang Menang, sudah kehidupan manusia. Makanya jernihkan hati kita sebentar, hilangkan pikiran itu, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kita kepada ridha Allah. Bagaimana supaya kita hidupnya mendapat syafaat Rasulullah, supaya kita meninggal Rasul mengakui kita sebagai umatnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang belum melakukan dosa dan maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah biadab Rasulullah. Nah, sayangnya Rasulullah kita ini luar biasa. Ya kan? Sampai Nabi mengatakan, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain terkecuali umatku terlebih dahulu memasukinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya, Beb? Nabi ini sayang lawan kita. Ya kan? Namun apakah bukti balasan kecintaan kita kepada Rasulullah setelah kita duduk di majelis hilang lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Nang biasa maksiat, nang biasa berjudi, nang biasa begini, menggawi lagi. Coba lihat mereka para aulia-aulia Allah, mereka mengatakan lawaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata'in ma'adat nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, hilang daripada hatiku, ma'adat nafsi minal muslimin, maka aku tidak mengolongkan diriku sebagai seorang orang muslim. Masyaallah. Tuh, sedikit hilang pandangannya kepada Rasul, aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Lalu bagaimana lawan kita? Yang bilang ini mati dalam surga pasti ya. Biar main seburuk apa aja gaulian orang, seburuk apa aja berjudi kah gaulian, duduk di warung jablay kah hari-hari. Ya kan, mau biar haji, mau jujur takwa, tetapi duduk di warung jablay. Gigi tinggal dua, sudah bau tanah hilang mati masih. Kalau kita kalah akuan kadang-kadang, mana binoa. Hembang. Seberapa banyak dosa kepada Allah, aku nih jablay, nak masuk surga, pasti masuk surga. Coba biar tunjuk, kan kalau masuk neraka, kan tampar orang ada. Padahal gak boleh itu beres, boleh dari majelis, madu ayam. Nah, itu, orang mana minum juga. Nah, ada, ya kan? Boleh dari majelis, berjudi, boleh dari majelis. Makanya Pak, dengarkan, ada orang mati, gawiannya ketujuh warung jablay, menyamati jenajahnya bawa ke warung jablay. Anda di meja warung jablay, susu nih, kopi, teh, susu, ya kan, mie limo kuit, mie goreng, soto banjar, mie sedap, susu nih sana. Punya payu, hanya mangkat jenajahnya baru kuburan. Nah itu, mie nya payu. Ya kan, punya ketujuh bedom, misalnya di pos, jenajahnya kata saya dibawa ke masjid, mana Pak Bos? Bawa ke pos, main dong dulu. Yang menang itu nama angkatnya aja atau gantungi jenajahnya pakai keranting-ting itu. Wah itu gitu kan, ya kan? Ada nanggapitan hiburan, ya kan? Ya main dong hiburan bebek, ada apa-apa, tapi jangan meninggalkan kewajiban. Ya jangan meninggalkan kewajiban. Hanya orang mati bedom tuh baik gantungi keranting-ting palingannya kayak apa? Ada merasa loh, yang lainnya mati kan ya Pak, mengol pada rabing-bing. Iya, tak manusia ini ya Allah, nampak baik hari-hari kita didurhaka jalawan Allah, durhaka jalawan Rasulullah. Kadang merasa kadang hidup, ya kan? Apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan, apa persiapan kita? Rasulullah tuh bahkan ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya. Kenapa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan berarti Rasulullah itu di hari-hari terkadang seperti itu, tidak. Nabi itu malah banget lagi ibadah kepada Allah, padahal dosa Rasulullah itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hari-hari berdosa yang kayak ini, ya Allah, potongan yang kayak ini, hari-hari berdosa, potongannya kayak ini. Biar kaulah ulama, ustadz, kiai Pak, nyarah nanggawin nyabi ibadah sembahyang hari-hari iya tak banyak dosa aja apalagi mau hanggawin nih itu juga kan ben tau lah kemaulun diri kasih terbaik serumpul kemaulun diri kasih serumpul ini guru bapak tahu nih guru bapak ya kan tahu sini ya kan cuma sini kira pernah rumah ya kan lima ulun tuh baik lewat irigasi, lewat pinggir irigasi. Jadi mau nyapa pagi, pelon sore, baik belum pinggir nih pak mandi. Pusing kemana ulun? Hendak kemana lagi lewat? Ada nggak pak? Pak saya jadi hati. Ada kali hati namanya itu. Kita tahu lah apa yang ulun 5 juz Al-Quran hilang. Itu hanya lewat aja, sehari lewat aja. Mau nyari 3 kali, 30 juz habis. Dan pulang bulik, 30 juz hafalan ulun hilang. Alhamdulillah payah ulun Al-Quran dasar ada hafal juga. Hai mendok, dosa jadi dosa. Ya termasuk daripada apa? Menghibah orang, menjelekkan orang. Apa cara Rasulullah? La tustajabah da'watuhum. 3 hal dosa itu yang apa doani yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari bapak bim memendiri orang, akilul haram, makan makanan yang haram dia juga. Karena dikabulkan Allah doanya, biar menangis sehari-hari, berkhidmat doa Allah kabulkan Allah. Karena bakal dikabulkan Allah, biar menangis darah. Kan apalagi menangis banyak, terburuk deh. Tetap jangan dikabulkan Allah. Kenapa? Kalau kebanyakan dosa yang dimakan makanan haram. Berjualan hasil mendustai orang, juwa-juwa, ya kan? Menanam pohon napa di tanah orang, yang ditanam di tanah orang dimakan haram. Wah, bapak, apunnya orangnya, asal apa? Pokoknya handai, asal apa? Buruk parut enak, hati ini hilang. Kalau sudah hati ini hilang, mudah manusia itu menggawi maksiat. Ayah itu akibatnya makan makanan haram. Lain urut, yang berjualan mana? Banyak kan dosa, pak. Urut ni banyak doa kita mau ngabul kenapa? Karena paham urut. Orang di rumah minta banyak tu belakang belah urut mudahan bebas sugi. Urutnya ada sugi. Karena mendoakan orang lah. Karena mau ngabul pak. Orang garing minta banyak ke rumah urut pak. 2 hari mati. 2 hari. Tidak mati, mbak 3 kali sekarang minta banyak ke rumah garing mati beresan. Makanya ulun mah ini di rumah tu kada mau lagi minta banyak memberi banyak. Kalau pin orang mati yang beresan, kayaknya minta banyak ulun lah. Belum kan untung kami betul hadir tadi berdoakan. Jangan ulun berdoakan aku. Kenapa jadi mati, beb? Minta banyak lawan ulun. Kenapa jadi mati? Amplopnya 50. Jangan ditinggal di rumah, insya Allah sehat. Ini makanya adalah kami kunjuran. Mbak, ya ah, apalagi main bangun tengah malam kita berdoa minta lawan Allah. Berdoa itu cuma kabul, main kunjuran. Jam berapa nih dah? Sama lagi lah. Sama ini terakhir. Apalagi main buat tengah malam kita minta doa lawan Allah. Doa kita tuh cuma sampai Inna Allah yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin. Hal minta wahal nampari bihajatin fahuni lahul matalib tu boleh apa? Ini cantik boleh tiba tahu lah dah dapat Allah subhanahu wa ta'ala cuma fi kulli lailatin nisya kalam dari langit turun ke bumi naik lagi turun lagi siapa yang bicara Allah hal min mustaghfirin siapa di antara kalian yang minta ampun lawan akibat Allah semua dosanya akan ampuni asalkan bangun tengah malam urut bangun BP tengah malam bang Ami gue dikurang buat mana BP ini doang ini potongan yang masuk surga urut BP bangun tengah malam ketika ada final Liga Kampion Barcelona lawan Real Madrid ya mah ini Real Madrid kalah terus baik karena Ronaldo transfer ke Juventus 1,6 triliun transfernya baik nah orang yang padahal gawean Ronaldo itu nampak bilang kangen nendang bola ya tendangan bebas di mana tendangnya ada bola di mana di braknya itu dia gaweannya 1,6 triliun bayaran bayaran baik benar badan kalian tahu kah Jangan hanya wahini orang materinya banyak, poinnya turun di bawah ada 3-4, 3-4, 3-4. Yang menang apa? Juventus. Ada lagi yang menang Barcelona, La Liga itu. Ya kan? La Liga, Barcelona itu kan apa? Ada Lionel Messi. Lionel Messi itu main KTP-nya lahirnya di mana? Tahu lebih di Minuang. Ya itu orang terbaik ya. Mana menang terus? Dia kan mektesan gawiannya apa? Menghantam orang dia. Bayaran nih kan? Namanya pihaknya menghantam orang, di penjara orang. Ya kan? Rosi gawiannya apa? Pegas kendaraan ya. Pegas kendaraan, menjaga tikungan behereng. Kata mulangkan. Itu bayaran miliaran bayar, tapi Rosi ini kalah jual bayar dah. Boyo udah tuh ada, ya mah 65,5 umurnya, apa ada? Ini nang menang sampai mamakis pun ini baik silahu, kalau masih ada baik silahu, baru kemarin baru jas tampol terdapat, ini malah tes, enggak bpj, di sini nggak baru, enggak bpj, mamakis, mamakis tuh ada lah, jas tampol baru, mbak, ini yang menang sama Alek Marquez tuh baik arti oleh Marquez, dia bujuran, warta karu nomor 1. Nomor 2, siapa bim? Doa no dofik sioso. Belum paham aja namanya. Nomor 3, nama bim Ali Marquez tuh juaranya wahini pakai kuarta tahu tuh harap pakai wahini. Ulun dengan kabar nak datang ke hujan. Kebanyakan hujan. Kuarta tahu tuh. Tahu apa bilang kan mendengar gimana kalau ulun tahu. Nah, nyentak dia kan larang bayaran orang. Nah, tapi napa orang sukses? Kita tuh bayarannya nama beb, biarin jangan ada semua mati mereka nih dong ayah. Nah, yang tahu lah ulurnya bayar undangan besar sih ngampihan bayar. Bujuran bermalam bayar besi, mulai bulan tadi sampai ini nah berapa bulan sudah. Artis bayar menyanyi, biar 15 menit dia bayarnya 150 juta, 200 juta, JJ itu. Semalam undang artis bayarnya Rita Sugiarto 250 juta, tuh apa itu imun tuh dilarang. Saya bujur biar ulun bayar ceramah bayar sejam. Sejak hari-hari baik, berapa isinya? 300. Nasib banget. Tapi kadang dia bergaya aja, tapi dasar kucu-kucu, Mbak, tapi syukur jaman daripada prela lo. Ada dong. Ya kan, artinya apa? Syukuri dah kita hidup jadi umatnya Nabi untuk. Nabi Musa itu ingin jadi umatnya Rasulullah. Kita lah mulai lahir sudah jadi umatnya Nabi. Alhamdulillah, syukur. Manusia itu banyak ada syukur dilawan Allah, makanya doanya itu banyak ada diterima Allah. Ya kak, bulan puasa disuruh beribadah, mengaji di bulan puasa. Bulan yang baik, Rajab syahrullah, wa sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan umatku kata Rasulullah, bulan puasa itu ibadah kepada Allah, mengaji dan pernah ampe-ampe. Kepada orang soleh, orang ahli ibadah. Abang lulus kumpul, cuma ada istrinya. Balahyaun, entara pihaknya syukur. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahuwataala. Kenapa? Tidak pernah lepas pandangannya kepada Allah Subhanahuwataala. Tambah datang bulan puasa, tambah rajin beribadah. Ada ya kita. Tambah datang bulan suci Ramadan, tambahnya habis bulan suci Ramadan yang hibat mall, masjid terundur. Artinya apa? Berluas. Masjid musola berluas, artinya penumpangnya habis. Dia sehari benar ya, dibuar yang kadang-kadang sampai ke pos tuh bayang. Di pos bisa bayang ini juga. Nah, hari pertama biar, coba ke 3 ke 4 habis dah. Mulai berluas ke masjid musola. Nah, artinya apa? Kita ini terlalu banyak mikiran dunia. Yang dipikir antum 0 karena ada dapat hasil apa-apa, padahal ini kesempatan buat kita, Pak. Kesempatan. Kadang mungkin kita tahun depan bisa panjang umur, kita masih belum tahu. Rasulullah mengatakan, aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah selangkah pun nyawaku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa manusia ini kurang banyak ingat lawan Allah. Kurang banyak ingat kepada Rasulullah. Ya ketika baca datang doa yang suci Ramadan disuruh mengaji, koler mengaji, jadi makanya sampai baris. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berapa? Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله. Dilipat Al-Qur'annya dianggap data samari sampai jumpa tahun depan. Buat mana beb didoa. Makanya Al-Qur'an tuh ngaji, Pak. Jangan pernah lepas afdalu ibadah tiap dikira Al-Qur'an adalah ibadah yang paling baik di sisi Allah, membaca Al-Qur'an. Jangan cuma nak bulan suci Ramadan dibaca di masjid, di mushola, di tempat-tempat ibadah lainnya. Masya Allah, bulan puasa ramai ibadah mengaji. Habis bulan puasa, habis juga. Boleh juga. Buat mana? Minum pulang. Jangan Al-Quran itu dibuka. Naungiru buyutakum bitilawati Al-Quran. Sinari rumah kamu dengan baca-baca Al-Quran. Biar menghadap bulan puasa. Apalagi akan bulan puasa, tambah lagi ibadah kepada Allah. Pahala ganal Pak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nih koler yang dicari urusan nafsu, nafsu dunia digawian. Itu Bang, yang Allah dilupakan, yang dicari urusan nafsu dunia. Wan nafsu katifli entuh milhu syabba ala habbir raga wa taqtim huyan fatimi. Burda, jalan. والنفس كالطفل إن تهمله الشاب على حب الرضا وإن تكتمه ينفتني. Masya Allah, paham nggak? Dapat. Nafsu itu kayak bayi, dia tahu bayi lah Pak. Dia berapa? Terakhir. Mulai tadi terakhir dengan tuntungan. Nafsu itu kayak bayi, kan tahu bayi. Bayi itu kayak menyusu lawan ibunya, punya kada diampihinya, kada mau ampih. Itu nafsu manusia itu. Ketika ada maksiat digawin, ada pahala, bah, nintu-nintu aja. Ya kan, rutin apa? Sholat kayak itu juga. Ya kan, sholat, bah, jangan enteng juga. Bagawi, bang, beriman. Yang dicari rezekinya Allah, lupa kepada orang yang memberi rezeki. Siapa? Allah. Ya, berkhidmat, mencari duit, pengen sugih. Eh, silahkan. Allah kada melarang kita nak sugih. Silahkan. Anak sugih, anak kada. Silahkan. Rasulullah kada melarang kita nak sugih. Silahkan sugih, banyak duit. Ya, tapi yang apa? Hartamu mufan dunia akhirat. Itu yang dicari. Jangan pernah tinggalkan urusan ibadah kepada Allah. Ya, Allah sudah bagi kita, Pak, hidup ini apa? 8 jam bagawi, 8 jam istirahat, 8 jam ibadah. Saya tahu lah. Ini kadang-kadang ini apa? Ya Pak, 16 jam begawi, guring 8 jam, ibadahnya habis. Guring tuh Bang dah. Bulan puasa lebih guring ibadah. Mulai sahur sampai buka anak kan bangun pulang. Ini itu udah 2 tahun puasa baik bener nano kawannya. Tahan aja. Guring terus. Ya kan? Mulai bu sahur sampai tutup sahur sampai anak buka bangun. Hai itu. Bodoh dia tahan 2 tahun itu puasa. Nih, nyaman benar. Apa yang mendengar buruk pengajian? Kalau ibadah, ibu ibadah, bujur aja. Dari ibadah dia keluar maksiat dosa pulang, baik guring. Tapi jangan guring terus. Guring terus sembahyang kada pering. Aduh, mau buat minuman ini. Koleksi diri kita baik-baik, Pak. Sayangi diri kita ini nah, sayangi. Ya kan ketika kita meninggal tuh pengen masuk surga, pengen diakui Rasulullah sebagai umatnya, pengen husnul khatimah, pengen dapat pahala yang banyak. Sayangi diri kita. Ya kan? Sayang lawan kopi haji, sayang lawan baju takwa, sayang kita lawan baju lawan tabi kita. Sayang. Umatnya Rasulullah memang gawi maksiat, tapi pengen masuk surga. Kenapa yang diharap? Ya kan? Coba lihat Sayyidina Husain. Cucunya Rasul, Sayyidina Hasan, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut, Pak, menjerit seperti anak kecil, Pak. Menjerit Sayyidina Hasan seperti anak kecil. Lalu di saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahlil jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nenekmu Khadijah Kubra dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar. Yang kau katakan itu bujur. Sekarang yang menjadi pikiran di dalam hatiku, apakah amalku di dunia diterima oleh Allah atau tidak, inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah, kata saudara Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, menangis ketika sadratul maut, takut kalau amalnya tidak diterima Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya kan, harapan kita nambah min asyaddi ummati li hubban nasu yakununa ba'di ya wadduhatuhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Sebagian daripada umatku adalah mereka orang yang sangat besar cintanya kepadaku, sehingga mereka begitu rindu kepadaku, sehingga mereka rela mengorbankan dirinya, hartanya, bahkan nyawanya untukku, kata Nabi Muhammad SAW. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita kepada suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan kita membawa iman di hati kita, dalam keadaan kita membawa suatu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga segala apa dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup kita minta lagi kepada Habib Abdul Qadir. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. لا تدعون بحزنوك وتشفي حب القلوب وتطلب بالعصور وتلين بها الصحف وعلى اله وصحبه وجهه منسوب. اللهم يا ولي العافيه ويا خالق العافيه ويا رازق العافيه والمنعم بالعافيه والمنن بالعافيه علينا وعلى جميع خلقك يا رحمن الدنيا والاخره ورحيم هو. صل على محمد وعلى محمد وارزقنا العافيه ودوام العافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا مجيب السائلين، يا الله يا كريم يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب، اللهم يا عظيم الإحسان، يا كريم الإحسان، يا عظيم الإحسان، يا كريم. اللهم يا ولي يا اللهم يا ولي العافية ويا خالق العافية ويا رازق العافية. يا الله يا كريم يا كريم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.